Belanja lewat lagu. Halo? 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 Semeruatan terigu, bukan? Iya, tapi apaan sih nih? Boleh saya pesan satu sambal ruatan terike yang cantik menawan? Ya boleh, tapi ini bohong-bohongan ya, bercanda. Mau beli apa aku serius, kamu tahu nggak? Aku mau satu sambal yang pedas ekstra. Ini beneran mau beli apa bercanda? Jangan galak-galak dong, Bu. Ya, abis kayak bercanda mau beli apa enggak? Saya beneran mau beli, Bu. Satu sambal harganya berapa? 60 ribu aja, Neng. Ini beneran apa enggak sih? Beneran, Bu Ibu. Ya sudah boleh, Neng. Jadinya 60 ribu aja. Mahal banget, Bu. 60 ribu. Ini udah paling murah, Neng. Boleh minta kurang gak? Aku minta satu botolnya 20 ribu. Neng, bercanda kali Neng hari gini 20 ribu. Tapi sebentar. Ikan roa itu ikan apa ya? Ikan roa itu dari Manado. Cuma ada di laut Manado. Ongkirnya berapa? Ongkirnya sesuai dengan tempat Neng. Kalau Neng orang Indonesia masih terjangkau. Aduh, saya gak tinggal di Indonesia. Gak nyampe kalau gak di Indonesia, Neng ya. Ini beneran gak sih mau jajan? Kalau gak ditutup aja deh. Aduh, saya bingung. Sebentar, Ibu. Jangan ditutup dulu sebentar. Saya mau tanya satu lagi. Biasanya enaknya makan pakai apa sambelnya? Pakai nasi panas sama telur ceplok aja udah mewah, Neng. Mantap. Iya, Neng. Suara Neng udah paling mantap. Emang berjajan, Mbak. Ibu, katanya dari Manado, tapi ngomongnya kenapa? Iya, Teh, Neng. Ini mah palsu. Abis, Neng, kayak lagi nyanyi Sunda, jadi diikutin aja. Ini beneran gak sih, kok jajan ketawa-ketawa? Ini dari Gen FM dan barusan yang order adalah Isyana Saraswati. Nah, beneran, beneran. Ini ngobrol sendiri. Hai, Isyana. Hai. Isyana, ya ampun, ini beneran Isyana. Dia ya. Dia mau belinya tapi sambal toa, ada sambal toa? Kenceng dong, Bu, kan sambal toa, Bu. Ada yang ke dalam. Apa? Sambal goa. Gen FM. Gen FM.